السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. وصلى على سيدنا محمد بعدد من لم يصلِ عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، wa ala alihi wa in. Seindah-indah perkataan adalah kalam Allah dan seindah-indah untayan kalimat dari seorang umat adalah salawatnya untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi iman, berapa banyak kalimat-kalimat yang kita susun setiap hari kita. Berapa banyak huruf, berapa banyak kata, berapa paragraf, berapa halaman, berapa lembar buku dari kata-kata yang kita susun, baik yang terucap maupun yang tertulis. Maka tidak ada yang mengalahkan kalamullah dan salawat untuk Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin selama ini ada bayangan dalam diri kita. Bisa enggak sih selawat kita seribu, lima ribu, sepuluh ribu, bahkan ratusan ribu. Jika diangankan hanya akan menjadi pertanyaan. Tapi jika sudah dimulai dan dilakukan insya Allah, Allah mudahkan segala urusan kita. Walladina jahadu fina lanah subulana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Yang sungguh-sungguh cari ridhonya Allah Yang sungguh-sungguh berada di jalan Allah Lanah subulana Pasti kata Allah kami akan berikan petunjuk Jalan-jalan kami itu maka siapapun yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan dia untuk dekat dengan Rasulullah dan untuk dekat dengan Rasulullah jalannya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kem solawat adalah menjadi majlis kita. Bagi yang rindu Rasulullah yang ingin belajar bagaimana supaya membangun kerinduan kepada Rasulullah, bagaimana menjadi pecinta solawat, ikuti kem solawat dan insya Allah kita akan dibimbing untuk menjadi ahli salawat Pecinta-pecinta Perindu-perindu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Insya Allah Di dunia Allah bersamakan kita sebagai Umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nanti di akhirat kita akan benar-benar bersama Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Selamat menjadi Umatnya Rasulullah Pecinta Rasulullah Perindu Rasulullah Bersama Kem Solawat, kita raih keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.